Di dalam kalimah pokok dalam ajaran Abdul Jabbar berikutnya, yaitu kalimah syahadat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kalimah kunci atau kalimah pokok dalam ajaran Abdul Jabbar ini, yaitu makna ta'awud, makna basmalah. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan sepengetahuan saya, sekemampuan saya, dan berdasarkan pengalaman spiritual yang saya alami. Makna berikutnya di dalam kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah. Secara harfiahnya yang artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau Rasul Allah. Nah, lantas dalam kita memeluk agama Islam sampai saat ini, sampai detik ini, pernahkah kita mencoba memahami secara mendalam apa makna syahadat yang tersirat? Dan sudahkah bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita bertemu dengan Allah? Sudahkah kita bertemu dengan Muhammad Rasulullah? Jika dalam benak hati kita, dalam pikiran kita, hanya khayalan belaka atau hanya angan-angan belaka, artinya syahadat kita belum sampai kepada puncak pemahaman yang sejatinya. Nah, lantas bagaimana bahwa kalimat syahadat ini wajib diucapkan oleh setiap umat muslim yang sudah baligh, atau bagi umat yang akan memeluk agama Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, bagi orang yang Allah takdirkan menjadi orang yang bisu, orang yang tidak pernah bisa berbicara, apakah sah keislamannya? Pernahkah kita berpikir sampai sejauh itu? Nah, para pemirsa yang budiman, kita mencoba membahas dengan bahasa yang mudah dipahami, dan saya juga mengalaminya dengan pengalaman spiritual saya. Di dalam kalimat syahadat, menurut ulama ma'rifat, terdiri dari alif, sin, ha, dan dal, atau kalau dibaca ashadu. Apa makna dari huruf-huruf tersebut? Nah, ini adalah untuk membedah makna syahadat yang tersirat di dalamnya. Alif, ana mutakalimun wahdah, saya berbicara kepada diri saya pribadi, saya bersaksi kepada diri saya pribadi. Syahidun, akan selalu mengikuti hudallah, petunjuk Allah. Dawamun, selama-lamanya. Jadi jelas, makna syahadat yang sesungguhnya itu adalah untuk menyaksikan diri sekujur kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apakah sudah sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan? Apakah sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang telah Allah berikan, yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Jadi itu, teman-teman, para pemirsa yang budiman, makna syahadat yang sesungguhnya. Lantas bagaimana cara praktek pelaksanaan dan cara memahaminya dalam kehidupan sehari-hari? Kita terus menyaksikan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, saksikan dan perbaiki agar kesalahan tersebut menjadi kembali lagi kepada kebaikan, jalan kebaikan. Jika kita selalu melihat, jika kita selalu menyaksikan perbuatan perilaku orang lain, ganti dengan selalu memperhatikan tingkah laku pribadi kita, baik ucapannya, itikadnya, dan perbuatannya. Apakah sudah pantas? Apakah sudah sejalan dengan petunjuk-petunjuk Allah? Kalau di dalam diri kita masih dipenuhi dengan sifat iri, dengki, hasud, khianat, kemudian sombong, ujub, riya, takabur, artinya tidak sesuai dengan apa yang telah diikrarkannya, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ganti dengan sopan, santun, ramah, tamah, saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya di dalam praktik pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Jadi,
sudah jelas bahwa kita tidak bisa menyaksikan Allah, tetapi la maujuda illallah, tiada yang berwujud melainkan Allah. Artinya semua yang dijadikannya, alam semesta, alam besar, alam kecil. Nah, kita mencoba jangan terus melihat keluar. Artinya melihat alam besar ini sudah jelas ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu yang harus kita pahami betul-betul, yaitu alam kecil, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, siapa yang berucap? Nah, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah adalah diri batin kita. Kemudian wa asyhadu anna muhammada rasulullah, yang menjawab adalah diri jasmani kita sebagai Muhammad, sebagai messenger. Artinya ketika kita mengucapkan dua kalimat syarat ini, kita harus pahami betul bahwa kita itu menyaksikan diri kita sendiri, mulai dari diri lahir sampai diri batin kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan selain Allah, jangan menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Apa contohnya? Seperti Tuhan menuhankan kepada kebendaan, kepada harta, kepada jabatan, kepada kesusahan, kepada ketakutan, kepada kekhawatiran. Itu adalah Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. Jadi kita harus paham seperti itu. Nah, teman-teman, pemirsa yang budiman, lebih kurangnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kita bisa membuka cakrawala wawasan kita. Dan bagi teman-teman yang sudah paham, mohon untuk bisa saling melengkapi. Di sini saya juga masih sama-sama belajar untuk menyampaikan kebaikan, dan semoga bermanfaat untuk diri pribadi saya dan kepada yang mendengarkan video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.